Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa yutillahu wa rusulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaghal hadith kitabullah wa halul hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umur muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa Al Iman TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik tentunya ya. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa dengan pemirsa Al Iman televisi, baik itu melalui parabola atau YouTube ya, atau Facebook atau media sosial lainnya ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, di Al Iman TV kita dapat mendengarkan kajian-kajian, ceramah ya, pelajaran bahasa Arab dan berbagai hal ya. Kita meminta Allah SWT agar Allah SWT mengkaruniakan kita nikmat ini, di mana kita mendapatkan nikmat ya dari kehadiran ilmu yang disampaikan melalui media-media televisi, media handphone ya. Ini suatu nikmat Allah yang besar kepada kita, di mana seolah-olah jarak jauh itu menjadi dekat, seolah-olah yang kita tidak kenal menjadi kenal gitu ya. Melalui media liman televisi kita senantiasa berjumpa untuk senantiasa mengkaji ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan As-Sirah Nabawiyah, ini bahasan yang masih kita akan pelajari, kita mentadaburi Al-Quran dalam Sirah Nabawiyah, yaitu ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Apa sih manfaatnya kita mentadaburi ayat-ayat Allah dari atau mentadaburi ayat bahasan As-Sirah Nabawiyah ya, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah SWT. Kana khulqul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau adalah Quran. Kehidupan beliau adalah menjalankan Al-Qur'anul Karim, syariat Islam. Seperti Aisyah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan As-Sirah Nabawiyah ya, kita akan dapati bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah Islam ini. Dalam Al-Quran kita telah membaca pada pertemuan yang lalu surat Ar-Rum, di mana Allah SWT menceritakan bagaimana bangsa yang besar ada di masa Rasulullah SAW. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghulibatir Rum. Bangsa Romawi dikalahkan, dan dia akan mengalahkan. Bangsa Romawi dikalahkan, bangsa yang besar Romawi, Rum ya. Kita bisa melihat ya bagaimana di Bizantium, di Istanbul Turki, bagaimana bangunan-bangunannya yang besar hebat ya, dikalahkan oleh bangsa Parsi. Romawi menguasai seluruh daerah Eropa, dikuasai oleh Romawi, dan juga Baitul Maqdis ya, sebagian Sam, kemudian juga bangsa Parsi, bangsa yang besar, menaklukkan negeri-negeri ya, negeri Asia. Dan kita bisa melihat bangunannya ya, sisa-sisa bangunannya di yang ada di saat ini, kita lihat di internet ya, bagaimana sisa bangunan ini bangsa Romawi ya, hebatnya bangunan dia walaupun tinggal sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah Islam. Rasulullah
tinggal di kota Mekah. Kalau sekarang Mekah adalah negeri Saudi Arabia. Jadi saat itu zaman perpolitikan, politik luar apa negara-negara, ekonomi dikuasai oleh bangsa yang besar, Romawi dan Hurs. Namun kita lihat, apakah bangsa-bangsa itu masih ada sekarang ini? Apakah ajaran-ajarannya ada? Islam mengalahkan mereka. Maka di sini kita mengambil pelajaran dari ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW. Tatkala kita berjuang menegakkan Islam, tatkala kita membawa risalah tauhid, menyebarkan tauhid, bagaimana mengajak manusia untuk mengesakan Allah dan menjauh kesyirikan, dan kita menghadapi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita optimis. Mengapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang saat itu ya tinggal di kota Mekah, negeri Arab, yang mereka sebagian besar dijajah oleh bangsa Parsi. Tatkala mereka berdagang ke Syam, mereka bertemu dengan negeri-negeri yang dijajah Romawi dan Parsi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sehingga berhasil menghancurkan Romawi dan Parsi. Satu ayat Al-Qur'anul Karim yang mengajarkan kepada kita agar optimis dalam mengemban risalah tauhid ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 128. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Qala Musa liqaumi. Musa berkata kepada kaumnya, Ista'inu billah. Mohonlah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu billah wasbiru, dan bersabarlah. Musa berkata kepada kaumnya yang saat itu menghadapi Fir'aun yang mempunyai kekuatan yang besar. Sebagai Allah sebutkan dalam surat dalam Al-Qur'an, "Wa tabungul wa thamud alladziina jabu sukhra bil wa wa fir'auna bil autad alladziina tahu fil bia", dan Fir'aun yang mempunyai tentara-tentara yang kuat. Namun Allah hancurkan. Isbiru. Kata Musa belakangnya, "Ista'inu billahi wasbiru." Mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Kemudian Innal ardo lillah. Bumi ini adalah milik Allah. Yurithuha man yasha min ibadi. Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang kehendakinya dari hamba-hambanya. Dan akhir ayat, wal akibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita nggak ada pertandingan gitu kan, kita nggak ada pertandingan bukan di awalnya ya. Awalnya kalau sepak bola misalnya, awalnya kebobolan gitu, kemudian di menit akhir-akhir menang gitu ya. Kita yakin Islam bal aqibatul lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam tafsir ayat ini dan tafsir As-Sa'di, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, qala Musa, Musa berkata kepada kaumnya, menceritakan bagaimana Allah berfirman, menceritakan bagaimana Musa berkata kepada kaumnya, qala Musa li qaumi, Musa berkata kepada kaumnya, musyian lahum fi hadil halah, memberi wasiat kepada kaumnya dalam keadaan ini, yaitu saat kaumnya dalam keadaan lemah, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai apa-apa. Kaumnya yang laki-laki disembelih oleh, dibunuh oleh Fir'aun, yang perempuan tinggalkan dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. Maka dalam keadaan ini Musa memberi wasiat dan disebutkan dalam tafsir Sa'di, alladzii laa yaqdiruuna 'ala syai', mereka tidak mampu sedikit pun menghadapi tantangan atau keadaan yang saat itu mereka hadapi, yaitu menghadapi Fir'aun, tidak mampu melawan. Maka Musa bernasihat kepada kaumnya agar minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu billah. Yaitu bil muqawamah al-ilahiyah.
meminta pertolongan kepada Allah untuk menghadapi mereka yang menentang dakwah tauhid, dakwah yang menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah ar-rabbaniyah, memohon pertolongan Tuhan dengan mengatakan kepada kaumnya, "Ista'inu billah." Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyadhamidu alaihi fi jalbi ma yanfa'ukum. Mintalah kepada Allah hal-hal yang memberi manfaat kepada kalian, agar Allah mendatangkan hal-hal yang bermanfaat kepada kalian saat kalian tidak mampu menghadapi hal yang situasi yang kalian tidak mampu. Ista'inu billah. Wa daf'i ma yadurrukum, dan mohonlah kepada Allah agar menolak hal-hal yang mudaratkan kepada kalian. Wathiku billah, dan yakinlah, percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala, annahu sayutimmu amrukum wasbiru, Allah akan menyelesaikan urusan kalian, bersabarlah. Ailzamu as-sabra ala ma yahillu bikum, tetaplah kalian dalam kesabaran atas apa-apa yang menimpa kalian. Bersama Liman Televisi, al-muqawamah al-ilahiyah, pertolongan dari Allah SWT menghadapi situasi yang kita tidak mampu melawannya. Al-istia'ana ar-rabbaniyah, memohon pertolongan kepada Tuhan, Rabb. Nasihat Musa kepada kaumnya, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan diri kita. Kita melakukan sebab-sebab sesuai dengan kemampuan kita untuk menegakkan tauhid, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Lakukan sebab-sebab yang kita mampu di luar batas-batas ketidakmampuan. Kita mohon pertolongan kepada Allah sambil kita berdoa kepada Allah SWT. Ista'inu billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah SWT. Wasbiru, dan bersabarlah atas apa yang Allah tetapkan. Seperti Nabi Musa nasihatkan kepada kaumnya. Kemudian ilzamu sabra ala ma yahillu bikum muntadina lil farj, menunggu jalan keluar, bersabarlah. Bersabarlah menghadapi ketidaksukaan. Bersabarlah dalam menghadapi hal yang kalian membencinya. Tatkala kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau menjumpai hal-hal yang tidak kalian suka, tidak kalian benci, kalian tidak mampu menghilangkannya, kalian bersabar. Kuatkanlah ketaat, yakinlah bahwasanya wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu adalah bagi orang bertakwa. Dunia ini, kita berperan di dunia ini. Semenjak manusia diciptakan oleh Allah SWT, kita bisa mengambil peran. Maka peran apa yang kita ambil di dunia ini? Orang beriman atau tidak beriman? Memusuhi agama Allah atau munafik, menyatakan keimanan namun membenci dalam hati? Perang apa yang kita ambil dalam kehidupan dunia? Carilah perang, teguhkan hati Anda menjadi seorang yang mengikuti apa yang telah dilakukan orang-orang terdahulu, yang telah disanjung oleh Allah, dipuji Allah, para sahabat Rasul, orang beriman, orang soleh, para nabi, orang beriman sebelumnya. Sebagaimana doa yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratul ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Itu peran yang kita ambil. Jadikan diri kita berusaha menuntut Allah, ya Allah, biar petunjuk kami, ya Allah, teguhkanlah hati kami untuk beriman kepada Engkau, mengamalkan perintah Engkau, ya Allah, hingga aku meninggal dunia. Karena Allah berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, dunia ini milik Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128 tadi, innal arda lillah, bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha, Allah mewariskannya, memberikannya kepada siapa yang dikehendaki, min ibadi. Ada malam, ada siang di bumi ini, bukan demikian ya. Ada kemenangan, ada kekalahan. Ada kekuasaan, ada di bawah kekuasaan. Tilkal ayyam mudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami perjalankan pada manusia.
seperti ucapan Abu Sufyan. Tatkala mengalah, tatkala kaum muslim mendapatkan luka di perang Uhud, saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, bahwasanya peperangan itu adalah sijal silih berganti. Al-harbu sijal yamun lana wa yamun alaina. Di hari itu kita bisa menang, di hari itu bisa kita bisa kalah, silih berganti. Lalu kita yakini sebagai orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128 ini, bahwasanya wal 'aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW berdakwah, ditindas, namun wal 'aqibatu lil muttaqin, beliau hancurkan Romawi, beliau hancurkan Parsi, para sahabat-sahabat beliau menghancurkan kerajaan Parsi, mahkotanya, mahkota raja Parsi itu ya, itu berat sekali, perhiasan-perhiasan rajanya itu kalau pakai itu, jadi mahkotanya digantung, nggak kuat kepalanya saking beratnya, dan emas dan perhiasan-perhiasan. Kalau mau duduk di singgasana, dibakarkan, dipakai rantai, dipakai di atasnya. Kalau mau berhenti, berdiri, diangkat, kemudian tinggalkan. Dalam surat Al-A'raf ayat 128, innal arda lillah laisat li Fir'aun. Bumi ini adalah milik Allah, bukan milik Fir'aun. Bukan demikian ya. Fir'aun kita lihat sekarang bagaimana. Jasadnya masih utuh. Allah jadikan utuh untuk manusia melihat. Ini loh, orang-orang yang dulu yang sombong, menentang perintah Allah, menentang syariat Allah, mempunyai kekuatan, mempunyai harta, mempunyai pasukan. Ini loh, Fir'aun. Bumi ini bukan milik Fir'aun. Diwariskan kepada sahabat kendaki. Dan kita melihat. Maka jadikanlah kita di perang kita sebagai orang yang beriman, yang taat kepada Allah. Jika kita dalam kondisi yang tak kalah beriman kepada Allah, kita mendapatkan tekanan-tekanan, ujian-ujian, wasta'inu billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, wasbiru, sabarlah. Innal arda lillah laysat li Fir'aun wala li qaumihi hatta yatahakkamu fiha yuritha man yasha min ibadi. Allah akan mewariskan kepada siapa yang kendaki bumi ini. Bukan milik Fir'aun, bukan milik kaumnya. Sampai sekarang hilang sudah Fir'aun, pasukannya, ajarannya semua hilang. Negeri Parsi, pasukannya, ajarannya hilang. Romawi hilang semuanya. Wal akibatul muttaqin. Kesudahan bagi orang yang bertakwa. Ajaran Al-Qur'an masih ada. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam masih ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaga Islam, Allah SWT, Al-Quran kita rubah gitu ya, ajarannya, tidak bisa. Allah terus akan datangkan, ayat-ayat yang Allah akan tunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Bantahan-bantahan, setiap ada subhat atau ada hal-hal yang kerancuan dalam agama ini, Allah turun, Allah jelaskan. Misalnya ya, ayo kita toleransi dalam beragama gitu. Kita nyembah beribadat ya. Karena beribadat itu, ibadah itu artinya apa sih? Ada ismun jamil kulima yuhibbullahu yardha min Allah dhahira wal batina. Segala ucapan perbuatan yang dhahir dan batin yang diridhai oleh Allah itu ibadah. Tatkala kita toleransi, kita harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hati-hati dalam mengucapkan perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan dari Islam. Perayaan kerajaan Parsi misalnya, ajaran-ajaran apa, penyembah api misalnya, karena mereka memperingati apa, dewanya, kita mengucapkan selamat. Kita melihat di sana ada penyembah matahari, mereka merayakan Tuhan mereka, kita mengucapkan selamat. Allah turunkan dalam Al-Quran, semua ada keterangan.
Qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah. Aku tidak bersyariat, tidak melakukan suatu ibadah, melakukan suatu tindakan amal dalam beribadah kepada Allah. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian beribadah kepadanya. Aku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Islam ya. Setiap ada kerancuan dalam agamanya, Allah turunkan, Allah datangkan ayat penjelas-penjelasnya. Sampai sekarang. Misalnya ada orang mau merubah ayat Quran, merubah ajaran Islam. Oh, misalnya haji. Haji tidak perlu bulan Dzulhijjah gitu ya misalnya. Tidak perlu di Arafah tanggal 9. Bisa nanti bulan-bulan selain bulan Dzulhijjah misalnya. Bulan Muharram, bulan yang lain ya, Rajab bulan ini. Maka turun keterangan-keterangan. Bagaimana kita diperintah Allah untuk menjaga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian cinta kepada Allah SWT, maka Islam dijaga oleh Allah SWT. Sekalipun kita tidak mau Islam, sekalipun kita tidak mau syariat Islam, kita akan nanti akan diwafatkan oleh Allah SWT, diganti dengan kaum yang mereka mencintai Allah, mencintai Islam, mencintai syariat Islam, mencintai berjuang jalan Allah, dan dia ridho kepada Allah dan Allah meridhoinya. Innal arda lillah laysat li fir'aun wala li qaumihi hatta yatahakkamu fiha yurithu man yasha min ibadi ay yudawilha bainan nas ala hasbi masyiatihi wa hikmati. Allah mengganti manusia-manusia di dunia ini ya, enggak ada yang kekal kan. Fir'aun meninggal, mati. Namrud ya mati. Semua orang-orang yang dulu membangkang perintah Allah mati. Tidak mau syariat Allah, meninggal, mati. Diganti oleh Allah SWT. Kita juga demikian akan mati. Cuma peran kita di dunia ini peran sebagai apa? Apakah peran kita seperti peran orang-orang yang beriman kepada para nabi? Atau peran kita seperti peran orang-orang yang menentang ajaran nabi? Gitu? Atau peran orang-orang munafik yang mau sebagian, tidak mau sebagian? Maka kita menunggu Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Jalannya para nabi, orang-orang yang beriman. Bukan jalan orang-orang al-yahud, ghairu maghdub waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Kemudian, walakinnal akibata lil muttaqin. Orang bertakwa. Akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Fa innahum wa in tuhinu muddah ibtila minallah wa hikmah. Tatkala orang-orang bertakwa diuji oleh Allah, diberikan ujian ya, mereka sabar. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah Allah. Fa innan nasra lahum. Kemenangan itu akan diberikan oleh orang bertakwa. Wal akibatul hamida lahum ala qaumihim. Dan kemenangan itu adalah bagi orang bertakwa terhadap kaumnya. Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Orang bertakwa. Wala akibatu lil muttaqin. Hamba manusia. Hamba, seorang hamba atau manusia. Saat dia mampu, dia melakukan asbab-asbab, sebab-sebab. Dalam mencapai sesuatu yang dia ingin tempuh. Rasulullah SAW tatkala diperintah Allah untuk berdakwah, wa andir asyiratakal akrabin ya ayyul muddatir kum fa andir, wahai orang berselimut bangunlah, beri peringatan. Rasulullah berdiri melakukan sebab-sebab berdakwah. Namun Rasulullah mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menghadapi pemuka-pemuka musyrikin yang mempunyai kekuatan. Para sahabat ada yang meninggal, disiksa. Ada yang diselamatkan oleh Allah SWT.
dalam kondisi yang saat itu mampu, maka seorang hamba melakukan sebab-sebab. Indal kudrah. Ya. Wahadihi wadifatul abd. Yaitu seorang hamba saat dia mampu. An yaf'al min asbab yadafi'a anhu adzal ghayr. Maka dia melakukan sebab-sebab yang menolak darinya gangguan dari orang lain, gangguan orang lain. Tatkala dia diganggu, dia melakukan sebab-sebab yang dia mampu. Mayak diru alaihi, selama dia mampu. Wa inna al-ajiz, saat dia merasa lemah, tidak mampu menghadapi gangguan itu, bersabar. Wa ista'inu billah, mohon pertolongan kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW, kana idha hazabul amr salla. Rasulullah SAW itu, tatkala beliau ada satu urusan yang menggelisahkan, yang beliau tidak mampu menghadapinya, beliau sholat. Ini kita yakini ya, bahasanya kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Dalam hadis Rasulullah SAW, kita akan baca hadis Rasulullah SAW. Hadis ini, hadis dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2919. Karena Nabi SAW, kita membaca penjelasannya terlebih dahulu. Karena Nabi SAW yubashiru ashabahu bil futuhat. Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya tentang kemenangan-kemenangan Islam. Liyuthabbita kulubahum, agar hati mereka teguh, ya, tidak pesimis, ya, optimis. Islam akan jaya, Islam akan menang, ketauhidan akan tersebar di negeri Jazirah Arab hingga ke Indonesia, ya. Nabi hadal hadis yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu radhiyallahu anhum bi fathi biladi Faris. Dalam hadis yang akan kita baca nanti, Rasul memberi kabar gembira kemenangan menghadapi kerajaan Parsi. Kerajaan luar biasa saat itu, ya. Negara yang kuat, luar biasa kuat kekuatannya. Gimana tidak kuat? Ghulibatir Rum. Allah berfirman, Romawi dikalahkan. Sedangkan Romawi, kekuatannya luar biasa, dikalahkan oleh Furs. Wa min ba'di ghalabin sayaghlibu, namun setelah itu Parsi Romawi mengalahkan. Rasul memberi kabar gembira kepada para sahabatnya bahwasanya negeri kerajaan Parsi akan ditaklukkan, hilang. Kerajaan Romawi hilang dari Jazirah Arab. Sehingga nanti kaum muslimin bepergian berdagang ke Syam tidak diganggu oleh Romawi, tidak diganggu oleh Parsi. Menang. Haitsu yaqul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah bersabda, "La taftahanna 'izabatun lil muslimin." Ai sansurullahu jama'ah mil muslimin. Allah akan menolong orang-orang muslimin, memberi kemenangan kepada orang muslimin. La taftahanna 'isabah minal muslimin aw minal mu'minin kanza ali kisra alladhi fil abyad. Allah akan memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Wa sayaftahuna kanza ali kisra. Mereka akan membuka harta-harta kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi, ya. Alladhi fil abyad, di ibu kota mereka, ibu kota Parsi namanya Al-Madain. Letak di Irak, ya, di Irak. Ay al-kanza wal mal alladhi fil hisnil abyad. Yaitu kata Rasulullah SAW, kanza al-kisra alladhi fil abyad. Harta kerajaan Kisra di abyad, ya, di putih, ya. Maksudnya di putih sini adalah di Al-Hiz, benteng putih. Kalau kita kenal sekarang gedung putih, itu sudah istilah-istilah yang baru, yang sudah ada sejak dahulu, ya. Parsi, ya, mempunyai nama istilah bentengnya itu, istananya itu Al-Hiznu
al-abyad, benteng putih, gitu ya. Wa qasrun hasinun, itu benteng yang kokoh, yang kuat. Kana bil Madain, di sebuah kota di Irak, ya, namanya adalah Al-Madain. Allati kanat 'asimah bidalil Furs, yang saat itu adalah ibu kota negara Parsi. Jadi Parsi ini menguasai Irak, menguasai Iran, ya, menguasai luar, semua dikuasai, luas sekali daerahnya. Waqad ukhrija kanzuhu fi ayami Umar radhiyallahu anhu, di zaman Umar khalifah, ya, sahabat Umar khalifah radhiyallahu, harta perbendaharaan Furs, ya, Parsi itu dibagi-bagi, diimpakan di jalan Allah SWT. Mahkotanya dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di mana Umar bin Khattab yang menyatakan kita adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Dan jika kita mencari kemuliaan dengan Islam, kita akan dihinakan oleh Allah SWT. Umar bin Khattab tatkala menjadi khalifah, mengirim para sahabat-sahabat Rasulullah, ya, manusia-manusia yang diridhai oleh Allah, kuntum khairumat, dikirim menghadapi pasukan Romawi. Pasukan Romawi berjumlah lebih 200,000 dengan pasukan para sahabat yang di satu pasukan Parsi, ya. Pasukan Parsi berjumlah sekitar 200,000. Pasukan sahabat hanya berjumlah 30,000. Dan pedang-pedang mereka adalah pedang-pedang yang bukan mulus, bukan licin dan pecah-pecah gitu. Sahabat Rasulullah SAW. Namun mereka adalah manusia-manusia yang yakin dengan janji Allah. Wal akibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Dan Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya kalian akan menaklukkan Parsi. La taftahanna 'isaba minal muslimin aw minal mu'minin. Tanza ali kisra alladhi fil abyad, kata Rasulullah dalam Sahih Muslim. Akan kaum muslimin akan menaklukkan Parsi. Kerajaan Parsi yang saat itu tidak masuk akal di hitungan kalkulasi matematika. Berapa jumlah pasukan, berapa senjatanya, kalah gitu ya. Namun, wama yantiku 'anil hawa. Rasulullah bukan berucap, bersabda dengan hawa nafsu. In huwa ila wahyu yuha. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Umar bin Khattab, harta pembendaraan Parsi hancur. Diambil oleh kaum muslimin, dibagi-bagikan. Dan Rasulullah memberi kabar gembira. Sampai sekarang setelah Umar bin Khattab menaklukkan Furs dengan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, mengalahkan Raja Parsi, sampai sekarang hancur, disobek-sobek kerajaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyobek surat Rasulullah SAW yang dikirim kepada Kisra, Raja Parsi, untuk mengajak Rasulullah, mengajak untuk masuk Islam. Tidak dihargai, tidak dimuliakan. Maka Allah merobek-robek kerajaan Kisra sampai sekarang hancur. Demikian juga Romawi. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 3121. Rasulullah SAW bersabda, "Idza halaka Kisra, fala Kisra ba'dahu." Jika Kisra itu hancur, musnah, tidak akan lagi ada Kisra, tidak ada lagi raja-raja Parsi, tidak ada lagi kerajaan Parsi, tidak ada lagi, kata Rasulullah SAW. Nah, ini membuktikan bahwasanya Rasulullah itu bukan tidak berdusta. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Namun mengapa manusia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, menganggap Rasulullah berdusta? Mengapa Rasulullah tidak dianggap sebagai utusan Allah? Manusia tidak beriman. Tatkala Rasulullah SAW menyatakan, berimanlah kepada aku, berimanlah kepada Allah. Isa alaihissalam telah menyatakan, ini Rasulullah,
Aku ini utusan Allah. Aku memberi kabar gembira akan datang sudahku. Rasul namanya Ahmad. Namun manusia-manusia tidak beriman kepada Rasulullah. Orang Yahudi tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Hanya beriman kepada Musa. Orang Nasara tidak beriman kepada Rasulullah. Hanya beriman kepada Musa, beriman kepada Ibrahim. Umat Islam beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa adalah Nabi, bukan Tuhan. Dan ucapan selamat hari lahir Isa itu adalah dari wataniyah, keberhalaan. Yang tidak, pendeta-pendeta Nasara tidak mengajarkan hal seperti itu, tidak ada dalam ajaran Nasara mengucapkan selamat ulang tahun kepada Isa, tidak ada keberhalaan. Umat Islam beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Musa alaihissalam, beriman kepada seluruh nabi. Aman Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Orang beriman. Beriman kepada Allah, kitab kitab Allah, beriman kepada seluruh Rasulullah. Dan kita kaum muslimin beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Beriman kepada Isa alaihi salam, beriman kepada Musa alaihi salam. Tidak sebagai orang Yahudi, ghairul maghdub waladdallin, dan bukan orang-orang Nasara. Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu, kata Rasulullah SAW. Jika Kisra binasa, lenyap, hancur, tidak ada lagi Kisra, tidak ada lagi Raja Parsi, tidak ada kerajaan Parsi. Wa idza halaka Kaisarun fala Kaisara ba'dahu, jika kekaisaran Romawi lenyap, tidak ada lagi kekaisaran Romawi. Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada kekaisaran Romawi. Siapa kaisarnya? Tidak ada. Siapa Raja Parsi? Tidak ada. Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah, demi Allah kerajaan Parsi, kerajaan Romawi akan diambil oleh kalian kaum muslimin perbendaraan-perbendaraannya. Bukankah ini benar sabda Rasulullah ya? Bukankah dalam hadis ini dalam Sahih Bukhari ya, di nomor 3121. Kata Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadihi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Kalian akan menginfakkan, kalian akan ambil, berhasil menguasai Raja Parsi, Kaisar Romawi, kalian menguasai, kalian ambil, kalian infakkan jalan Allah. Bukankah ini sabda Rasulullah yang benar yang terjadi? Bukankah kerajaan Parsi lenyap? Perbendaraan harta-hartanya diambil di masa Umar bin Khattab, diinfakkan jalan Allah. Bukankah Bizantium, Romawi Timur, ditaklukkan oleh kaum muslimin? Ibu kotanya Konstantinopel ya, berubah menjadi sekarang jadi negara Turki. Kita yakin ini sabda Rasulullah SAW benar. Karena hadal hadis yatadhamman alama min alamatin nubuwati SAW. Bahasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi. Walaupun didustakan oleh Nasara dan Yahudi. Karena terbukti sabda Nabi. Bahasanya idha halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Wa idha halaka Kaisaru fala Kaisaru ba'dahu. Jika Romawi Parsi telah binasa, Raja Parsi, Raja Romawi telah binasa, tidak ada lagi kerajaan Parsi, kerajaan Romawi, tidak ada. Dahulu negeri Syam ditaklukkan, dikuasai oleh orang-orang Romawi Timur. Jadi mereka melakukan peribadatan, orang-orang manasiknya orang Nasara itu mesti ke Baitul Maqdis. Kalau kita dengan manasik kan manasik haji gitu ya, ke Baitullah, ke Mekah, orang Nasara ke Baitul Maqdis. Dahulu mereka melakukan peribadatan ke Baitul Maqdis. Jadi terkala sahabat-sahabat Rasulullah SAW, saat itu Rasulullah sudah menjadi menguasai kota Madinah, menaklukkan kota Mekah. Namun dunia saat itu
masih ada Romawi dan Parsi. Kekuatan negara yang besar. Namun Rasulullah SAW bersabda. Dan sabda Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Idza halaka Kisra fala Kisra ba'dahu. Wa idza halaka Kaisar fala Kaisar ba'dahu. Jika kerajaan Raja Parsi meninggal, sudah tiada, tidak lagi hancur, tidak akan ada lagi kerajaan Parsi. Jika Romawi sudah hancur, kerajaan tidak akan ada lagi rajanya setelahnya. Walladhi nafsi biyadihi latunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah. Kalian akan menginfakkan harta kerajaan Parsi dan kekaisaran Romawi di jalan Allah SWT, kalian ambil, direbut oleh kaum muslimin. Dan terjadi, bukankah terjadi sabda Rasulullah SAW ini? Ini menunjukkan tanda-tanda kenabian. Maka kita yakinilah, saat ini kita berjuang mengikuti jejak para salafus saleh, menyebarkan tauhid, mengajak manusia untuk mendekatkan Allah, menjauhi kesyirikan. Kita ingin meniru para manusia yang telah diberi Allah petunjuk, yang kita mohon setiap saat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladina na'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau anugerah nikmat, ya Allah. Minan nabiyyin as-siddiqin asyuhada as-salihin, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para orang soleh. Yaitu menegakkan agama Allah, mentauhidkan Allah. Bukan jalan orang-orang al-maghdub, orang Yahudi yang berilmu, mengetahui perintah Allah, namun tidak mengamalkan. Bukan jalan orang yang nasara waladdal, yang beribadah tanpa, ilmu. Surat Al-A'raf ayat 108 tadi, qala Musa liqaumihi, Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah, bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha min ibadihi, Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang dikehendaki. Wal akibatu lil muttaqin, akibat sudah yang baik itu bagi orang bertakwa. Maka kita memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak kita untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjadikan mereka manusia-manusia yang beribadah kepada Allah, agar mereka menjadi manusia yang soleh. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya mereka melanjutkan perjuangan dalam dakwah para rasul, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan kita yakin wal akibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Kita memberi wasiat kepada anak kita. Kita memberi nasihat bahwasanya kesudahan yang baik itu bagi orang bertakwa. Selama kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dan hendaknya kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah, karena Allah telah berfirman, wasta'inu, ista'inu billahi wasbiru, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah dalam situasi keadaan yang kalian tidak mampu menghadapinya. Ista'inu billah wasbiru, dan bersabarlah. Pemirsa Iman TV dan pendengar Radio Suara Iman dimanapun Anda berada, semoga satu ayat Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah yang tadi memberi keyakinan kepada kita, keteguhan kepada kita. Dan kalau kita menyatakan La ilaha illallah, dan kalau kita menyatakan Asyhadu an la ilaha illallah syahadah Muhammad Rasulullah, kita pegang teguh agama kita sampai kita meninggal dunia. Walaupun bagaimana keadaannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, para salafus saleh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Rasulullah SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diteguhkan hati kita, dikuatkan keimanan kita dalam mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. InsyaAllah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan Sirah Nabawiyah dan Dabur Ayat Allah berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Kita tetap berdoa doa kafarat majlis Subhanallah bihamdika sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.